Daftar kisah channel di dalam edisi cerita kali ini, menyajikan sebuah kisah cerita motivasi hidup dengan judul Kisah Pelajaran Hidup dari Seekor Gajah. Sebagian besar dari kita, mungkin sangat mempercayai bahwa gajah adalah binatang sangat besar dengan tenaga yang luar biasa. Bahkan, seekor gajah dewasa mampu mengangkat beban yang beratnya berlipat ganda, dari kekuatan 100 orang dewasa sekalipun. Bagi seekor gajah, yang hanya dengan menggunakan kepalanya, mampu merobohkan dan menumbangkan sebuah pohon. Bagi kita, jangankan menumbangkan pohon dengan kepala, menumbangkan bayang-bayang mantan di kepala saja rasanya sulit. Ups, kita kembali ke laptop. Bagi seekor gajah menumbangkan pohon kelapa, adalah suatu pekerjaan yang ringan. Dan juga mampu memporak-porandakan lahan pertanian warga, dan pemukiman penduduk, seperti kejadian yang menimpa keluarga Bapak Jumikun dan Ibu Miana, pada tahun 1992 di Liwa, Lampung Barat pada saat usia anak-anak beliau yang pertama masih usia 5 tahun dan anak kedua berusia 7 bulan. Itulah sepenggal kisah nyata yang menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan sang gajah. Namun, pernahkah kita sejenak berpikir bahwa seekor gajah yang hanya sekedar di kakinya saja, ia tak mampu melepaskannya? Logikanya, jika gajah mampu menumbangkan sebuah pohon, mengapa ia tak mampu menarik pasak tempat mengikat tali belenggunya? Seharusnya, hanya dengan belalainya, itu perkara yang mudah. Namun, nyatanya gajah tidak memiliki motivasi hidup untuk melakukannya. Gajah tidak mau mencoba melepaskan belenggunya, karena ia merasa bahwa ia akan tetap gagal meski telah mencoba. Semua berawal dari anak gajah yang diikat pada sebuah pasak. Anak gajah yang masih kecil itu, sesekali waktu mencoba dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Namun, karena tenaganya masih sangat lemah, ia tidak memiliki daya untuk merobohkan pasak, hingga akhirnya ia pun pasrah dan menyerah. Rupanya kejadian ini telah mematahkan motivasi kehidupan sang gajah kecil dan membuatnya enggan mencoba kembali saat ia dewasa. Sangat disayangkan, motivasi kehidupan sang gajah telah tiada hanya karena kesalahannya memahami arti gagal. Padahal jika ia mau mencobanya sekali saja, saat ia telah cukup tenaga dan tumbuh dewasa, tentunya pasak akan dicabut dengan mudahnya. Kisah motivasi hidup tentang gajah di atas sangat relevan jika agak kita sambungkan dengan sebuah kata bijak mengenai motivasi kehidupan. Kelemahan terbesar terletak pada keputusasaannya. Cara yang paling tepat untuk sukses adalah mencobanya dari kegagalannya. Arti dari perkataan bijak tersebut adalah, jika kita menjalani hidup sebagai orang yang putus asa, itu berarti kita telah menutup peluang kita dalam mencapai keberhasilan. Karenanya, selalu mencoba adalah cara terbaik untuk menuju kesuksesan. Jangan pernah takut menghadapi kegagalan, karena tanpa mencoba, kita tidak akan pernah tahu kepastian apa yang terjadi. Dan ingat bahwa kesuksesan yang akan kita raih adalah peluang, sedangkan peluang bertambah jika semakin sering dilakukan percobaan pada kejadian yang sama. Sesekali, usahakan dan tahan diri kita untuk tidak mengusik terhadap uji coba seseorang, sekalipun uji cobanya mustahil bagi kita, karena kita tidak tahu persis apa yang ada dalam pikirannya. Siapa tahu, dia mempersiapkan kekuatan besar, hasil dari uji cobanya itu, yang sama sekali kita tidak pernah tahu dan menyadarinya. Itulah cerita motivasi hidup, kisah gajah kecil yang salah memahami arti gagal. Semoga cerita motivasi kehidupan di atas mampu memotivasi diri kita semua, untuk menjalani hidup lebih baik. Motivasi kehidupan sangat penting bagi kehidupan kita, agar kita senantiasa bersemangat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Salam belajar dari Desa Dayakan untuk Dunia.